Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI berupaya agar Timnas Indonesia U23 diperkuat para pemain terbaik saat Piala Asia U23 2024. Ajang itu digelar di Qatar pada tanggal 15 April hingga tanggal 3 Mei mendatang. Untuk itu, komunikasi mulai dibangun oleh PSSI dengan klub-klub yang pemainnya besar kemungkinan dipanggil. Misalnya, 11 pemain dari skuad Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Kami sudah komunikasi dengan PT LIB, Liga Indonesia Baru. Untuk dalam negeri, kami cari jalan terbaik dan tentu prioritaskan Timnas. Kata Wakil Ketua Umum PSSI, Zainuddin Amali. Kemudian yang di luar negeri itu, Ketua Umum PSSI sedang berkomunikasi dengan klub dan sudah dilakukan. Waktu kemarin di Doha, Ketum sempat ngobrol dengan Elkan dan Direktur Teknik Ipswich Town. Bagaimana caranya? Akan dikomunikasikan, ujar Amali menambahkan. Mudah-mudahan bisa. Bukan karena dia, Erick Thohir, Ketum, tapi dia mantan Presiden Inter Milan dan komunikasinya luar biasa, tutur mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia tersebut. Berikut ini, daftar 6 pemain abroad Timnas U23. 1. Pratama Arhan, Suwon FC. 2. Elkan Bagot, Ipswich Town. 3. Rafael Struik, ADO Den Haag. 4. Ivar Jenner, FC Utrecht. 5. Justin Hubner, Wolverhampton. 6. Marcelino Ferdinand, KMSK Deinze.